Halo semuanya, kembali lagi bersama Bang Jago Guys. Seperti biasa admin selalu mendoakan kalian Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua yang berjudul Nitian Jijuan penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk yo ke isi ceritanya. Setelah masalah di lembah siu selesai, Tan Yun kembali pulang dan menemui Meng Yi yang tak sadarkan diri. Terlihat di sana sang adik juga bersedih karena jelas sampai saat ini Meng Yi belum juga tersadar. Tak lama setelah itu Tan Yun akhirnya muncul. Seketika Jian yang melihatnya tentu ia merasa marah karena ulah Tan Yun yang tak kunjung pulang. Tan Yun di sana bersedih hingga ia pun menanyakan mengenai apa yang terjadi pada Mengi. Jian menjelaskan bahwa hal itu dimulai di saat mereka berdua dibohongi oleh seseorang. Karena ternyata tanpa diduga mereka berdua sebenarnya telah dialihkan agar bisa jauh dari Tan Yun. Dan di saat kembali, Meng Yi mendapati si Rulong yang tengah berada di tengah Tan Yun berkultivasi. Di sana, Meng Yi menjadi marah karena melihat Tan Yun yang tidak ada di sana. Dengan kekuatannya, Meng Yi mengerahkan semua energinya untuk melakukan pertarungan dengan si Rulong. Sampai akhirnya, ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Di sisi lain, di tempat di PC hukum, terlihat sang ketua atau lebih tepatnya ayah angkat Sirulong di sana menanyakan perihal kelakuan dari anaknya. Dengan wajah sedih, Sirulong kemudian menceritakan tentang masalahnya yang berkaitan dengan tragedi yang menimpa keluarganya. Ya, Sirulong menceritakan mengenai masalah keluarganya yang bersumber dengan bos Tan Yun. Mendengar kisah itu, sang ayah tentu menjadi sangat marah. Awalnya sang ayah akan menghukumnya mengenai para anggota di PC-nya yang memang telah terbunuh. Namun setelah mendengar penjelasannya, ia pun akhirnya memutuskan untuk membantu Sirulong dalam memburu Tan Yun. Mendengar itu, Sirulong seketika senang dan berterima kasih atas bantuan ayah angkatnya. Di sela perbincangan mereka seketika di sana muncul seorang penjaga portal yang melaporkan mengenai Tan Yun yang sudah kembali dari Lembah Siu. Dengan sedikit marah, sang ketua di divisi hukum kemudian langsung menyuruhnya untuk membawa Tan Yun ke hadapannya. Dan Sin kemudian kembali ke kediaman Mengi. Saat ini ia sudah tersadar dan menceritakan mengenai mimpinya yang bertemu dengan sosok Tan Yun. Namun ternyata mimpi itu memanglah kenyataan. Jian menjelaskan mengenai Tan Yun yang selamat dan masih hidup. Jelas mendengar itu Mengi menjadi kaget dan sangat bahagia. Namun masalah tak sampai di situ yang dimana Jian mengatakan bahwa di saat ini Tan Yun telah dibawa oleh divisi penegak hukum. Tentu Meng Yi yang mendengarnya ia pun langsung bergerak untuk pergi ke tempat itu. Karena ia, ia mengetahui mengenai tetua divisi hukum yang merupakan sosok ayah angkat dari si Rulong. Singkat cerita terlihat Tan Yun yang sudah sampai di tempat divisi hukum. Di sana, ia juga bertemu dengan Ketua Divisi Hukum dan juga si Rulong. Dengan piciknya, tetua Divisi itu langsung menaboknya. Jelas sesuatu yang dilakukannya itu hanyalah untuk membalas dendam pada Tan Yun. Di sana, Tan Yun mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun lagi-lagi si tetua kembali menaboknya. Tan Yun saat ini jelas mengetahui mengenai si tetua yang sedang membantu si Rulong. Dengan kesabarannya, Tan Yun masih terus menanyakan mengenai tentang kesalahannya. Mendengar itu, si tetua sedikit bersilat lidah hingga pada akhirnya ia menyuruh anaknya untuk menghukum Tan Yun. Beruntung, di sana tiba-tiba tetua gerbang luar akhirnya muncul. Ia di sana langsung menghentikan mengenai masalah di tempat itu. Awalnya tetua di PC hukum di sana masih terus kekeh akan kesalahan Tan Yun namun setelah mendapat teguran keras dari ketua agung ia pun akhirnya paham dan pasrah dengan itu mereka pun akhirnya menyudahi masalah ini dan pergi dari tempat tersebut setelah kepergian mereka sirulong nampaknya sangat menyesal karena dengan masalahnya sang tetua di PC hukum akhirnya mendapati sebuah peringatan namun meski begitu ia tak takut dan siap jika di masa depan dirinya harus berhadapan dengan tetua agung setelah mendengar itu Sirulong akhirnya sadar bahwa masalahnya dengan Tan Yun nyatanya harus diselesaikan oleh dirinya. Sang ayah merasa bangga dan kini menanti tentang berita kematian Tan Yun. Yang menurutnya kesempatan untuk membunuh Tan Yun itu terbuka di saat ujian ngarai. Diketahui di ujian itu tak ada seorang pun yang mampu untuk melindunginya, termasuk tetua agung yang tak bisa ikut campur tangan. Setelah itu Sin beralih di kediaman Tetua Agung. Di sana terlihat Tan Yun yang sedang berbincang dengan dirinya. Tak tanggung-tanggung pertemuan pertamanya dengan Tan Yun ia langsung saja berniat untuk memberikan sebuah latihan. Namun Tan Yun menolaknya karena ia ya, pelatihan yang ada di tempat itu memang sama sekali tak berguna untuk dirinya. Di sana tetua agung nampaknya sudah mengetahui mengenai masalah Tan Yun saat berada di sekte Huangpu. Tidak hanya dengan si Rulong, Tan Yun juga memiliki masalah dengan si Murong dan juga si Cangkong. Namun meski begitu, Tan Yun masihlah santui dan akan terus berjuang untuk bertahan hidup. Mendengar masalah Tan Yun yang sangat rumit, sang tetua mengatakan bahwa kali ini tak ada yang dapat ia lakukan. Karena seperti diketahui bahwa kedua orang itu memanglah memiliki hubungan dengan tetua gerbang dalam. Singkat cerita, Tan Yun dan Jian akhirnya pergi. Di perjalanan, mereka bertemu dengan Meng Yi yang tentu sangat merindukannya. Berita mengenai kabar Tan Yun pulang ternyata sudah menyebar hingga sampai pada Si Chang Kong. Tentu, dengan begitu, pesuruh dari mereka, tepatnya Lin Yi, yang memang sudah dibantai. Tak hanya itu, berita mengenai kepulangan Tan Yun nampaknya dibarengi dengan kekuatan Tan Yun yang sudah meningkat. Jelas, baik Si Chang Kong ataupun Yetian, mereka terkejut dengan kecepatan latihannya. Namun meski begitu, Yetian Tian masihlah pede bahwa dirinya dipastikan akan membunuh Tan Yun. Mendengar pernyataan itu, si Cangkong menjadi sangat senang karena besok merupakan hari di mana pertarungan hidup dan mati dilakukan. Singkat cerita, hari yang ditunggu akhirnya tiba. Semua murid terlihat antusias untuk menonton pertarungan antara Tan Yun dengan Yetian. Di sana juga telah hadir dua si Joli yang kini berbincang atas taruhan mereka. Lagi-lagi mereka di sana saling menyinggung mengenai kegagalan atas pembunuhan Tan Yun di Lembah Siyu. Namun meski begitu si Cangkong kemudian kembali untuk bertransaksi atau membuat pertaruhan lagi. Yang bahkan kali ini lebih mengerikan guys. di mana si Cangkong menjanjikan bahwa dalam waktu satu jam Tan Yun akan tewas di tangannya. Mendengar tawaran itu, Si Murong nampaknya setuju dan sangat pede atas taruhannya itu. Di saat yang sama tiba-tiba muncul semua tetua gerbang luar di sana. Tentu mereka akan menjadi saksi mengenai pertarungan hidup dan mati di tempat ini. Pertama, Yetian muncul masuk ke dalam arena. Semua orang yang melihatnya tentu sangat terkejut. Karena nyatanya mereka sangat penasaran mengenai lawan dari Yetian. Di sana Yetian berteriak untuk memanggil lawannya yaitu Tan Yun. Lagi-lagi semua orang yang mendengarnya tentu menjadi kaget bukan kepalang. Karena tak diduga sosok berkekuatan janin tingkat 8 ternyata berniat untuk melawan Yetian. Di sisinya si Murong juga sangat terkejut bahkan ia tak menyangka mengenai niatan licik dari si Cangkong. Di arena, terlihat kali ini Yatian sudah tak sabar. Di sana, ia terus memanggil nama Tan Yun untuk segera masuk ke dalam arena. Seketika, Tan Yun akhirnya muncul dan langsung masuk ke dalam arena. Namun, tanpa diduga, seketika di sana juga hadir Xiao yang menyemangatinya. Akan tetapi, Tan Yun langsung mengabaikannya karena ia. Xiao merupakan seorang adik dari musuhnya. Xiao si kali ini merasa aneh atas sikap Tan Yun yang sangat dingin padanya. Dirinya yang kecewa kemudian langsung pergi dari tempat tersebut. Setelah itu pertarungan hidup dan mati akhirnya dilakukan. Tak tanggung-tanggung demi untuk menang, Yetian di sana langsung mengeluarkan teknik andalan yang berupa tubuh naga sempurna. Jelas, dengan adanya teknik itu, maka sudah dipastikan bahwa Yetian telah menerobos hingga janin tingkat 12. Namun meski begitu, Tan Yun tak gentar dan masih percaya dirinya untuk melawan Yetian. Sebelum bertarung, mereka kemudian mulai terus berdebat. Saling sindir, saling nyinyir, dan saling meremehkan. Sampai akhirnya situasi yang memanas hingga terjadi sebuah pertarungan. Satu serangan dari Yetian seketika dipentalkan oleh Tan Yun. Melihat itu jelas semua orang nampak sangat terkejut. Bahwa ternyata Tan Yun yang awalnya diremehkan dan dianggap kalah kali ini ia memperlihatkan kapasitasnya sebagai seorang praktisi. Setelah serangan pertama, kali ini serangan demi serangan terus dilancarkan. Kedua belah pihak terlihat saling pukul memukul sampai akhirnya Yetian pun terkejut dengan fisik Tan Yun yang memanglah keras. Setelah pertarungan berjalan alot, kali ini mereka menggunakan sebuah pedang untuk saling serang. Hingga di sana si Cangkong meminjamkan sebuah pedang tingkat tinggi untuk menghajar Tan Yun. Tapi eh tapi hal itu memang tidaklah berguna karena kekuatan Tan Yun yang tidak terbendung akhirnya membuat Yetian menjadi kewalahan hingga pada akhirnya baik tangan kiri ataupun tangan kanan Yetian seketika dipotong situasi ini tentu membuat Yetian pasrah hingga pada akhirnya ia terus berlari untuk menjauh dari Tan Yun namun ternyata hal itu memang sudah tak ada artinya guys dengan kecepatan Tan Yun yang di luar nalar, ia pun dengan mudah mengejar hingga menusukkan dua pedangnya pada tubuh Yetian. Dan di saat akan mengakhirinya, tiba-tiba tetua dari divisi hukum kembali ikut campur. Terdengar ia berteriak untuk menghentikan pembunuhan yang akan dilakukan Tan Yun. Namun, di sana dengan kejeniusannya, Tan Yun malah melawan semua ocehan dari si tetua. Taniun di sana mengingatkan mengenai peraturan Sekte Huangpu yang tak bisa dirubah, di mana ketika ada dua praktisi yang melakukan hidup dan mati, maka sudah jelas tak boleh ikut campur dalam pertarungan itu. Namun jika ada yang ikut campur, maka secara tak langsung sosok tersebut telah melanggar aturan dari Sekte Huangpu. Di sana, perdebatan demi perdebatan terus terjadi hingga akhirnya Tetua Agung menghentikan pertikaian dari mereka. Tak hanya itu, Tetua Agung yang melihat pemandangan ini, ia seketika menjadi kagum pada Tan Yun yang sangat cerdas, dan setelah itu Tan Yun pun mengakhiri pertarungannya dengan membunuh Yetian. Sontak, semua orang yang melihatnya kembali dibuat terkejut. Bahkan kali ini mereka menjadi sangat kagum dengan sosok Tan Yun yang sangat luar biasa. Dengan begitu, semua orang kali ini mengira bahwa Tan Yun saat ini telah masuk ke daftar naga dengan torehan peringkat di 40 besar. Tak hanya para murid biasa, saat ini dua si Joli, si Cangkong, dan si Murong juga terlihat kaget namun meski begitu, si Morong nampaknya senang karena ia taruhan mengenai dirinya dan si Cangkong akhirnya menang. Dengan terpaksa si Cangkong akhirnya mengakuinya dan berjanji akan melunasinya 10 hari kemudian. Dan dengan ini, pertarungan akhirnya dimenangkan Tan Yun dengan ia menduduki peringkat 40 di daftar naga. Setelah pertarungan selesai, Tetua Agung di sana kemudian kembali mengumumkan mengenai ujian di lembah Yun Sen yakni siapapun yang berhak ikut pada ujian ini ternyata diharuskan untuk masuk ke daftar naga terlebih dulu. Tetua Agung mengatakan ujian ini bukan hanya menguji kekuatan para murid melainkan para murid dibebaskan untuk mendapatkan harta yang terpendam di lembah itu. Dikatakan bahwa satu hari berlatih di sana yakni sama halnya dengan latihan 10 hari di luar lembah. Dengan dibukanya ujian kali ini, ternyata itu merupakan suatu kesempatan bagi murid untuk menjadi kuat. Semua orang terlihat sangatlah antusias dengan tawaran dari Lembah Yunsen. Tanya itu, Tetua Agung juga menambahkan mengenai hadiah yang sebenarnya yakni jika menjadi juaranya. Maka, selain mendapatkan hadiah artepak, para murid juga bisa memilih sosok guru di sekte dalam Huangpu. Mendengar informasi itu, jelas semua murid menjadi semangat dan bertekad untuk menjadi yang pertama. Setelah pengumuman selesai, baik tetua dan para murid akhirnya pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, kali ini kita diperlihatkan dengan sosok Wang Putong guys. Di sana ia mendapati sebuah surat, tepatnya itu berasal dari kota Yunxing. Setelah membacanya, ia pun seketika terkejut dan langsung menanyakan mengenai keberadaan dari sosok Tan Yun. Ia pun bergerak dan akhirnya sampai di tempat Tan Yun berada. Dengan lantang, ia langsung bertemu Tan Yun dengan pedenya. Ia serta-merta langsung mengajak Tan Yun untuk melakukan pertarungan. Ia dipastikan kemarahan Wang Putong itu berkaitan dari kematian kerabatnya yang bernama Wang Puceng. Perasaan marah yang sudah tak terbendung lagi-lagi Wang Putong seketika mengejek Tan Yun untuk melakukan pertarungan hidup dan mati. Akan tetapi Tan Yun menolaknya hingga membuat Wang Putong marah dan langsung menyerangnya. Namun ini adalah Tan Yun guys, dengan sedikit gerakannya ia tanpa lelah akhirnya bisa menghentikannya. Tak hanya itu Tan Yun juga meremehkan mengenai kekuatan di tingkat 9 daftar naga yang hanya segitu aja. Di sana, awalnya Tan Yun tak berniat untuk menjadi musuhnya, namun dikarenakan situasi sudah sangat kacau, dengan lantang ia pun berjanji bahwa di Lembah Yun Sen, Tan Yun akan menghajar hingga membunuh dari uang putong. Mengyi yang berada di sampingnya, ia sedikit khawatir, yang bahkan dirinya seketika langsung menyuruh Tan Yun untuk terus berkultivasi dalam menjadi kuat. Setelah itu, Sin berpindah di kediaman Siau. Ia terlihat sangat sedih mengenai perilaku Tan Yun kepada dirinya. Setiap hari, ia selalu menangis karena memikirkan liontin giok yang dipatahkan Tan Yun. Sang pelayan, yang merasa sangat tak tahan, lantas ia pun berniat untuk menemui Tan Yun dengan berani. Ia beranjak pergi ke kediaman Meng Yi untuk bertemu Tan Yun. Sesampainya di sana, ia mengajak Tan Yun untuk berbincang. Ternyata wanita itu, tepatnya Rongrong, -rong kali ini membicarakan mengenai situasi yang menimpa Xiao. Rongrong di sana mengatakan mengenai rasa tak terima atas perilaku Tan Yun pada Xiao. Namun, meski begitu, Tan Yun tak menghiraukannya sampai akhirnya ia pun angkat bicara di saat Rongrong menyinggung sosok dari Meng Yi. Bahkan, tak hanya itu, Tan Yun seketika juga mencekiknya dan memarahinya. Demi untuk nama baik Xiao, Rong Rong mencoba menjelaskan mengenai masalah Xiao dengan Meng Yi. Ya, itu berkaitan dengan kompetisi di tempo lalu yang bersumber dari sebuah racun obat. Tentu pertikaian di antara Xiao dan Meng Yi ternyata merupakan suatu kesalahpahaman. Di sana Rong Rong juga menjelaskan mengenai tragedi di tempo lalu yang bukan ulah dari Xiao. Tanya itu demi untuk meyakinkan Tan Yun. Rongrong di sana juga menceritakan mengenai kisah masa lalu dari Xiao yang menyedihkan dan menanyakan mengenai alasan Tan Yun untuk menghindarinya. Ya, jawaban dari Tan Yun itu sangat padat, guys. Hal itu terkait dengan Xiao yang merupakan adik dari Liu Rulong, yang tentu sosok Liu Rulong merupakan seorang musuh dari bos Tan Yun. Setelah mengatakan semuanya, Tan Yun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, di kediaman Xiao, terlihat ia masih terus menangis. Yang tentu kenyataan yang diterimanya memang terlalu menyakitkan. Sehingga cerita waktu demi waktu terus berlalu. Tak terasa hari di mana ujian dilaksanakan akan segera tiba. Para murid, tepatnya si Cangkong, terlihat ia sudah siap untuk mengikutinya. Di ujian kali ini tujuannya sudahlah jelas yakni ia dipastikan akan membunuh Tan Yun di ujian itu. Bahkan tak tanggung-tanggung demi untuk kematian Tan Yun si Cangkong rela menjanjikan sebuah hadiah bagi yang membunuhnya. Sama halnya dengan si Cangkong terlihat kali ini si Murong juga telah bersiap untuk memasuki lembah Yun Sen. Di sana ia juga bertekad untuk membunuh Tan Yun di saat berada di lembah itu. Tak ketinggalan, ia juga menjanjikan sebuah hadiah bagi siapapun yang bisa membunuh Tan Yun. Namun berbeda dengan si Cangkong, si Murong di sana menambahkan target buruannya yang itu adalah Jian dan juga Meng Yi. Ternyata kelompok dari si Murong terlihat sangat mengerikan daripada si Cangkong. Terbukti dua pengikutnya terdapat Liu Rulong dan juga Wang Putong yang sangat kuat. Keesokan harinya hari di mana ujian Lembah Yunsen akhirnya dibuka. Semua murid di sana mendapatkan sebuah slip giok yang merupakan peta dari lembah itu. Sebelum dimulai, Ketua Agung juga menjelaskan mengenai tujuan dan hadiah ujian yang sangat menggiurkan. Tanya itu di balik keuntungan dari ujian itu, ternyata tetua juga mengatakan mengenai cobaan yang harus dilalui para murid. Setelah menjelaskannya, tiba-tiba Tan Yun menanyakan mengenai keberadaan dari naga kuno di lembah itu. Yang ternyata sampai saat ini keberadaan sosok legendaris itu masihlah misterius dan belum diketahui keberadaannya. Mendengar itu Tan Yun berpikir bahwa jika ingin menemukan sisa naga itu, maka dirinya diharuskan untuk keluar dari portal ujian. Yang saat ini ujian yang akan dilalui memiliki lima area. Hutan Luori, Lembah Higu, Danau Iwang, Istana Siongsen, dan Kota Reruntuhan. Tentu setelah ujian dimulai baik Tan Yun ataupun Mengi pasti akan berpisah dengan itu. Mereka pun memutuskan untuk melakukan pertemuan di Hutan Luori. Setelah semuanya siap, Tetua Agung kemudian langsung melakukan sebuah komunikasi pada Patriak untuk membuka portal. Seketika sebuah cahaya muncul yang langsung membawa para murid ke tempat ujian. Setelah sampai Tan Yun di sana terlihat langsung mengecek mengenai situasi dan kondisi di tempat itu. Jelas tujuannya kali ini akan menuju ke hutan Luori. Namun untuk sampai ke sana, tentu di perjalanan Tan Yun mengira bahwa akan menemukan sebuah bahaya. Dengan itu ia pun berniat untuk berkultivasi untuk menerobos ke ranah jiwa janin terlebih dulu. Tak lama setelah itu Tan Yun kemudian bertemu dengan dua orang murid yang ternyata mereka adalah Jauh Cuan dan juga Lihai yang merupakan anak buah si Murong. Tan Yun yang mengetahuinya kemudian ia pun langsung mengejarnya dan berniat menghajarnya. Satu persatu dari mereka akhirnya dapat dengan mudah dikalahkan. Tapi eh tapi mereka yang ketakutan di sana malah rela untuk membocorkan mengenai rencana jahat si Murong. Mendengar itu, Tan Yun seketika menjadi murka dan langsung membunuhnya dan cerita pun bersambung. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal Dongwa ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, see you again next time and seperti biasa salam para jagoan.